Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Balangan Syaribudin mengatakan, penghulu memiliki peran sentral dalam mewujudkan ketahanan keluarga Indonesia. Pasalnya, ketahanan keluarga merupakan salah satu program prioritas Kemenak. Hal ini disampaikan Syaribudin saat ditemui di ruang kerjanya pada Selasa 28 Juni 2022. Syaribudin mengungkapkan ketahanan keluarga merupakan dimensi yang fundamental sebagai benteng terakhir ketahanan bangsa dan negara. Oleh karena itu, terwujudnya ketahanan keluarga menjadi keharusan dan tanggung jawab bersama semua komponen bangsa. Syaribudin pun mengajak kepada seluruh subkoordinator kepenghuluan membina para penghulu dalam mengatasi persoalan keluarga di Indonesia. Dari Kantor Kemenak Balangan, Tim Liputan Humas Kemenak Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan mewartakan.